Jika otak perlu inspirasi, itu hanya untuk kamu yang punya otak. Pesakitan rindu, pecandu kopi, penyamun di malam hari, penderita sulit bangun pagi. Iya, bangun pagi itu berat, kamu gak akan kuat, biar yang kerja aja. Kopi pertamaku pagi ini pahit, semakin lama semakin manis. Seperti dua orang yang awalnya saling benci, lalu sama-sama tak sengaja jatuh cinta. Iya, kayak FTV. Kopi memang pahit, sepahit senyum padaku saat kuseruput kopi Vietnam buatan Mirna. Nikmat, tapi nusuk cuy. Secangkir kopi di wajah senja, sebentar namun terasa nikmatnya. Dan hanya orang lemah menggunakan sendok untuk mengaduknya, karena kami pakai bungkusnya. Adalah siang menjelang sore yang pernah kutitipi. Luapan rindu pada lingkar waktu di ujung temu. Siring bunyi notif kontak dari temanku dengan pesan singkat bertuliskan, "Ngopi kuy." Secangkir kopi hitam mengajak menembus labir masa depan menguatkan logika. Enak atau tidak analisa nalar itu yang menemani bocah hingga tegar dan berkata, "Ngopi apa ngopi, diem-diem baik, ngopilah."